Hai, Assalamualaikum sahabat. Kembali lagi dalam channel Wafi Industry Channel. Okey, hari ni saya nak tunjukkan kepada korang penghantaran mesin Maruku. Mesin Maruku dan mesin horizontal mixer. Okey, usahawan ni dia buat Maruku. And then dia beli dua set, iaitu mixer dan mesin Maruku. Terdapat tiga jenis plate mesin Maruku ini, iaitu star, bulat dan leper. Kalau tuan-tuan dapat lihat di video ini, untuk makluman tuan-tuan, mesin Maruku ni dia didatangkan dengan kompresor. Dia datang dengan kompresor untuk menolak doh tu keluar and then masuk ke dalam kuali. Ini pula mixer. Mixer untuk bancuh dan uli tepung. Sekali dengan ayah, dapat semua 25 kilo. 25 kilo sekali dengan bahan. Dapat 15 kilo lah, sepung macam tu. Tak buat jangan, tak 25 kilo kosong. Tapi roti canai tak boleh sini. Jangan buat roti canai. Kalau buat karipap boleh. Maruku boleh. Jadi dia akan dekat-dekat tepi ni. Akan menyebabkan dia masam. Kan kita pakai susu juga roti canai kan. Mesin ni pantang roti canai je lah. Lepas tu ni boleh. Nak kamu tak boleh dulu. Okey. Nak bila tak siap-siap kan? Sudah pun. Cuma dia pantang ni tak boleh dia kena apa? Dia tu dia lah. Dia tu kena ni. Dia tu kena. Dia kena bila telok tu. Kena mati telok tu. Yang kebanyakan customer saya dia tiba tak tahu apa. Dia jangan saya dapat tak mati dia dulu. Kalau mesin tak jalan, please. Kita nak angkat ni je lah. Kena guna kompresor lah.